Dia tak macam burger yang tepi jalan, yang kita buka kat, kita tengok senyum, kita makan pun kita rasa wow. Makan-makan. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Bersama saya Fendi dalam makan-makan, makan-makan bersama Fendi. Aha, sengau sikit. Dan hari ini saya agak bertuah sebab saya dapat cuba ni dia. Apa ni? TPCB. Ya, the permanent choice burger. Wow. Tu dia boleh order di website ataupun pergi dekat sana. Macam zaman-zaman orang kata PKP sekarang ni tak boleh nak makan kat sana, tapi tak apa. Kita beli tapau makan kat rumah je lah, macam saya lah. Kalau tak aku dah belasah makan kat sana dah. Dan tak silap tadi saya ada order. Ha, tengok sikit, lupa pula sebab order kat website. Okey, saya ada dua jenis burger. Dirty Bug. Dalam tu dia ada patty daging. Lepas tu ada telur mata. Wow, dan juga ada sos dia. Dan juga yang satu lagi kita ada TP Chicken Burger. Ha, burger ayam lah. Burger memang makanan kegemaran saya daripada kecil. Sebab saya banyak bergaul, banyak berkawan dengan abang-abang ataupun brother-brother burger dari zaman bungkui dengan apa tau, bungkui dengan tisu, dengan plastik, dengan tisu kenduri kahwin tu. Siapa pernah makan burger kampung, itulah mula-mula burger dibungkus dengan tisu merah, tisu putih tu tau. Itu dia, saya dah makan burger dari zaman tu. Dan saya pun pernah menjaga burger. Okay, alright, kita buka tengok macam mana packaging dia. Yeah, macam sandwich punya packaging dalam dia tu. Walaupun dia ada kotak, dia bungkus lagi dalam paper bag macam ni. Okey, ni Dirty Bug, DB, Dirty Bug. Ada roti, ada daging, telur mata. Dan dalam dia tu saya tak pasti ada apa. Rasa dia macam mana? Kita akan rasa lah kan. Baik, kita rasa DB dulu. Dirty Bug dari TPCB. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dia punya Dirty Bug dulu. Gigitan pertama saya mungkin tersangkut dekat orang kata apa, telur mata tu yang lebih. Daging dia kurang sikit. Dia tak berapa nak rasa sangat. Dia rasa macam macam egg benjo yang lebih kurang macam tu. Sebab tak rasa daging tu sangat. Tak apa, kita cuba yang kali kedua. Burger ni ataupun Dirty Bug ni dari TPCB dari TPCB ni, dia ada standard dan label dia yang tersendiri lah. Dia tak macam burger yang tepi jalan, yang kita buka kat, kita tengok senyum, kita makan pun kita rasa wow. Dia ada sos dia yang meleleh, black pepper sos dia yang banyak. Itu burger tepi jalan dengan standard dan label dia yang tersendiri. Ni burger yang kelas dia yang tersendiri macam gini. Boleh dikatakan macam mana rasa dia? Tak berapa nak menepati cita rasa saya sangat. Sebab apa? Kalau ikutkan, kalau kelas dia tersendiri macam ni, untuk level dia tu mungkin dia di pertengahan sikit lah. Satu, saya makan tadi memang saya rasa kuat daripada telur mata tu saja. Telur mata tu dah hilangkan rasa-rasa yang lain. Sebab telur, contohlah telur kalau kita masak kan, kalau tak payah masak lah, kau rebus telur, kau letak dekat apa, laksa ke, letak kat mie rebus, kau makan kau akan rasa telur. Benda-benda lain pun kau rasa kurang sangat. Kuah dia rasa kurang, mie dia rasa kurang kalau mie rebus kan. Nak pula dibungkus macam ni, kalau kita makan panas-panas dekat sana mungkin rasa dia lain kan. Wallahualam lah kan. Saya tak pasti sebab oh ni apa, irisan daging, smoked beef. Saya lupa nak cakap ada smoked beef juga dalam tu. Smoked beef dia rasa tidak begitu disalai sangat. Smoked beef dia, dia smoked beef tapi kurang rasa salai daging dia. Dan patty dia, patty dia tu kurang berjus. Dan patty dia macam tak ada rasa sangat lah. Saya tak tahulah kenapa kan. Tak rasa dibakar sangat. Tapi itulah dia, saya cakap dia ada standard dia yang tersendiri lah. Burger macam ni kalau dihidangkan dekat kafe, letak atas pinggan, letak dengan fries, letak dengan side dish-side dish yang lain, dia mungkin ada standard dia yang tersendiri. Itu dia. Tu dia. Gigit punya gigit, cerita punya cerita. Dah habis kita punya Dirty Bug. Yes, dan yang ni TP Chicken. Takut sebenarnya nak judge pasal burger ni sebab
lain orang, lain cita rasa dia. Lain lidah, lain rasanya kan. Wow. Nampak menarik. Ada salad, ada roti, ada sos yang saya cakapkan tadi tu, special sauce dia tu, caramelized onion ada. Kita akan rasa tengok apa rasa TP chicken. Ayam dia besar kan, penuh dengan sos homemade dia tu. Dia ada rasa macam sos homemade ni macam mustard, macam campur dengan Thousand Island. Nampak macam campur dengan sos chili. Wow. So dia agak unik sebenarnya. Tapi ayam dia memang besar kan. Ayam dia besar. Lepas tu ni kalau kena sebiji pun dah kenyang macam ni. Saya tengah cari satu rasa yang agak mengonfuskan saya, agak mengelirukan saya. Rasa apa tak tahu ni. Aku nak tengah cari sekejap ya. Kena gigit sekali. Yang kelainan ada dekat burger ni sebenarnya roti dia agak lain sikit lah. Nampak roti dia, kita tengok roti dia mula buka tadi pun dah tahu dah berkilat, cantik, elok. Lepas tu roti dia. Kelainan rasa burger ni mungkin dekat dia punya sos tu lah yang saya tak dapat nak tahu apa yang ada dalam sos rahsia dia tu. Tipis sos dia tu. Kalau ada hirisan tomato mungkin akan mengubahkan rasa, akan mengubah rasa burger ni sikit lah. Suapan terakhir. Sebab saya memang hantu burger sebenarnya. Kalau saya dah start makan burger ni, saya akan order, saya dah order 2 biji. Mungkin lepas ni saya akan makan lagi 2 biji ke mana saya tahu. Alhamdulillah. Selesai 2 biji burger dari TPCB. The Permanent Choice Burger. Boleh cari dekat mana? Dekat section 13 Shah Alam. Boleh juga kita cari dekat mana? Dekat www.tpcburger.com. Kat sana adalah menu-menu dia. Boleh cari nak makan yang jenis macam mana. Macam saya hari ni, saya dah makan Dirty Bug dan juga TP Chicken. Rasa dia memang lain sikit. Korang boleh rasa sendiri dan nilai sendiri macam mana untuk orang kata kelas-kelas burger yang macam ni. Sebab burger dia memang ada kelas dia tersendiri. Kalau dekat hotel dia lain, dekat kafe lain, dekat tepi jalan lain, dekat rumah lain. Kalau orang rumah buat pun rasa lain. Burger orang rumah pun rasa lain. Itu dia. Baik, kita jumpa lagi. Saya Ferry. Assalamualaikum dan selamat mencuba.